Ya, pemirsa, menjadi seorang pengusaha dan sukses nyatanya tak melulu soal modal yang besar. Salah satu peluang usaha yang bisa Anda coba dengan modal minim adalah ternak hamster. Dengan modal puluhan ribu saja, Anda sudah bisa memulainya. Bahkan, seorang pria di Lumajang sukses berternak hamster dengan omset per bulan mencapai belasan juta rupiah. Usaha memang tak akan mengkhianati hasil. Siapa yang sungguh-sungguh dan memiliki kemauan keras, maka kesuksesan akan diraihnya. Begitulah pepatah yang mungkin bisa menggambarkan sosok Eko Romadoni, warga Desa Karangbedo, Kecamatan Tekung, Lumajang. Pemuda 25 tahun tersebut sukses melakukan usaha ternak hamster yang ia tekuni sejak 2 tahun lalu. Saat ini, ia memiliki 100 ekor indukan hamster yang terdiri dari berbagai jenis, diantaranya hamster jenis Syrian, Campbell, Winter Whitehead, dan Roborowski. Disinilah pundi-pundi rupiah mengalir deras ke kantongnya. Bagaimana tidak, pemirsa? Satu indukan hamster bisa melahirkan 8 hingga 10 anak. Saat usia anakan hamster 1 bulan sudah bisa dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp100.000. Tergantung jenis dan warna bulu hamster. Bahkan dalam sepekan, Eko bisa menjual 200 anakan hamster dengan omset mencapai 4 juta rupiah. Untuk usaha ternak hamster ini cukuplah mudah. Anda hanya perlu mengawinkan hamster dalam satu kandang. Lalu, usai melahirkan, Anda memisahkan pejantan dengan betina. Perawatannya pun cukup mudah. Anda hanya perlu menjaga kebersihan kandang, rutin memberi makan hamster dengan ampas tahu yang dicampur dengan pelet ayam. Siapa sangka, kesuksesan yang diraih Eko bermula dari dirinya yang dipecat oleh salah satu perusahaan sablon akibat gempuran pandemi COVID-19. Hilangnya pekerjaan nyatanya tak membuat Eko frustasi. Ia malah lebih semangat dan fokus usaha peternak hamster. Pesanan dari sablon itu macet. Jadi saya ambil alternatif lain, yaitu untuk melayani grosiran atau COD untuk hamster ini. Dan alhamdulillah semakin berjalan, semakin baik, semakin banyak koleksi saya, sehingga bisa memenuhi kayak kebutuhan pendapatan saya sehari-hari. Dalam satu bulan bisa menjual berapa? Dalam satu bulan bisa menjual 500 ekor. Untuk keuntungannya? Untuk keuntungannya, satu ekor Campbell atau beda-beda jenis itu beda harga, beda variannya, beda tarifnya juga. Rata-rata satu ekornya Rp10.000 sampai Rp20.000 untuk yang jenis Campbell. Untuk yang jenis Winter White antara Rp25.000 sampai Rp40.000. Untuk yang jenis Syrian di atas Rp15.000 sampai ke Rp50.000. Untuk yang Roborowski di atas Rp60.000 sampai Rp100.000. Tergantung varian dan kelangkaan motifnya. Untuk perawatan sendiri gimana? Untuk perawatannya sendiri cukup mudah. Yang penting kita punya tempatnya, box atau plastik wadah toples itu. Nah, terus kita masukkan perpasang-perpasang untuk setiap jenis hamster. Di situ nanti kita ngasih makannya 2 kali sehari, cukup 2 kali sehari, pagi sore atau pagi malam. Dengan makanannya yaitu ampas tahu atau ampas kedelai dicampur dengan pur ayam. Biasa disebut di sini tuh BR1 sama 511 untuk penggemukan dan untuk menekan biaya pengeluaran sebagai breeder. Nah, bagaimana pemirsa? Anda penasaran mencoba untuk memulai ternak hamster? Anda hanya perlu menyiapkan kandang, membeli sepasang hamster dengan jenis menyesuaikan kesukaan Anda. Dengan modal awal puluhan ribu hingga ratusan ribu saja. Yongki Nugroho, CTV.